Apakah kita ada misi yang jelas untuk diri kita? Atau apakah kita masih lagi belum ada satu pernyataan yang jelas dalam hidup kita? Tuan-tuan, hari ini saya nak berkongsi satu cerita bagaimana ratus tahun yang lalu British berjaya menawan dunia. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, British ni mereka dahulu bukanlah siapa-siapa, tapi akhirnya mereka berjaya menawan dunia. Lebih daripada separuh dunia berada dalam tawanan mereka. Sampai kita ni tanah Melayu pun ditawan oleh British. Dahlah jauh British dengan kita, jaraknya hampir 16,000 kilometer. Tapi bagaimana mereka boleh menjalankan misi menawan sampai tanah Melayu dan banyak negara dalam dunia? Rupa-rupanya tuan-tuan, British ni mereka ada satu mission statement yang mereka pegang kepada semua pelayar dan tentera mereka. Apa mission statement mereka? Mereka percaya hanya tentera British yang layak mengawal samudra. Itu yang mereka percaya dan mereka pegang. Itu mission statement. Saya ulang balik, mereka kata apa dia? Hanya tentera British yang layak mengawal samudra. Kerana percaya dan berpegang dengan mission statement ini, maka tentera-tentera British melancarkan kempen besar-besaran menawan kebanyakan negara dalam dunia, sampailah negara kita berada dalam tawanan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kisah ini, cerita ini menggambarkan kepada kita betapa pentingnya ada mission statement. Dengan mission statement, manusia boleh mengawal diri, bahkan mampu mengawal dunia macam tentera British. Bukan itu saja tuan-tuan, saya nak bawa satu lagi cerita tentang dua gergasi minuman berkarbonat, iaitu Coca-Cola dan Pepsi. Dulu-dulu tuan-tuan, Coca-Cola menguasai pasaran dunia. Sehinggalah pada tahun 1890 apabila Pepsi Cola diasaskan, mereka bercita-cita hendak menguasai pasaran dunia. Tuan-tuan, kalau siapa pernah minum, dua-dua ni rasa lebih kurang. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ada satu kempen yang dijalankan oleh Pepsi Cola. Yang kempen itu telah melonjakkan pegangan pasaran mereka. Mereka menggunakan artis Michael Jackson. Apa kempen itu sebut? Pepsi Cola, minuman generasi baru. Ha, gitulah. Jadi siapa minum Coca-Cola? Ini generasi lama. Ini generasi dah beruban dah. Tapi siapa generasi baru? Minum Pepsi Cola. Kerana kempen tersebut, tuan-tuan, puan-puan, abang kakak, berjaya kempen tersebut dan akhirnya mereka berjaya menguasai pasaran minuman berkarbonat dan mengalahkan Coca-Cola. Tuan-tuan, dua kisah ni mempunyai persamaan. Di mana persamaan mereka? Mereka mempunyai satu statement ataupun pernyataan misi, kan? Mission statement yang jelas. Mission statement ini tuan-tuan dan puan-puan diulang-ulang, disebut-sebut sehingga betul-betul membekas dan betul-betul menghunjam ke dalam hati sanubari pekerja dan tentera-tentera British, tuan-tuan dan puan-puan. Maka kerana itu mereka berjaya menguasai dunia bagi tentera British dan berjaya menguasai pasaran dunia bagi syarikat Pepsi Cola. Itu mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang mari kita tengok diri kita sendiri. Apakah mission statement kita? Apakah pernyataan misi kita? Apakah kita ada misi yang jelas untuk diri kita? Atau apakah kita masih lagi belum ada satu pernyataan yang jelas dalam hidup kita? Tuan-tuan dan puan-puan, apakah tugas kita atas muka bumi? Apakah peranan kita atas muka bumi? Apakah yang aku boleh lakukan untuk menjadikan bumi dan alam semesta ini lebih baik? Kalau tak nak jauh sangat, apakah yang aku boleh lakukan untuk negara aku dan agama aku? Apakah tugas aku untuk keluarga aku dan diri aku sendiri? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah pernyataan misi yang kita mesti ada dalam hidup kita. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada orang kata, alah, pernyataan misi je pun, ikutlah nak jadi apa pun, asalkan buat benda baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat, pernyataan misi ni sebenarnya
dah ada dalam agama kita. Di mana penyataan misi kita? Siapa nak masuk Islam, mission pertama dia apa dia tuan-tuan? Mengucap syahadah, iaitu menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan selain Allah SWT, dan menyaksikan bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi itu mission statement kita yang pertama tuan-tuan. Apa kita buat atas dunia? Ashhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi Allah adalah Tuhan. Kita bekerja, pangkat bukan Tuhan. Kita bekerja, duit bukan Tuhan. Kita bekerja, bos bukan Tuhan. Tapi Tuhan dan majikan kita yang sebenar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila isteri buat kerja di rumah, kita bukan bertuankan suami kita, tapi kita bertuankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak membantu ibu ayah, bukan dia bertuankan ibu bapa, tetapi dia bertuankan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah mission statement kita. Siapa yang berpegang kepada misi ini tuan-tuan dan puan-puan, dia akan dapat menguasai dirinya. Dia akan dapat menguasai perkataannya, dapat menguasai emosinya, dan dia akan dapat menguasai dunia. Ini yang berlaku kepada seorang panglima tentera yang bernama, tak ingat, pause. Inilah yang berlaku kepada seorang panglima tentera tuan-tuan yang bernama Tariq bin Ziyad. Dia diamanahkan oleh khalifah untuk berperang, sehinggalah dia mendarat di Gibraltar. Payah nak sebut tu, Gibraltar. Sampai dia mendarat di situ, bersama-sama dengan dia ada lebih 10,000 orang tentera. Disebutkan dalam sejarah, Tariq bin Ziyad menyuruh tentera-tenteranya membakar kapal. Lalu dia sebut pada tentera dia, di belakang kamu adalah laut, kapal kamu dah terbakar. Di hadapan kamu pula adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada kamu menang ataupun kamu mati syahid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka itu adalah mission statement yang dipegang oleh Tariq bin Ziyad dan tentera-tenteranya. Kerana tersebut tuan-tuan, mereka berjaya menawan kawasan tersebut, dan dia menjadi satu perintis perkembangan Islam di daerah Eropah. Subhanallah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai penutupnya, marilah kita sama-sama menjelaskan misi hidup kita, menjelaskan matlamat hidup kita, menjelaskan peranan kita atas muka bumi. Siapa yang menjadi ayah, letakkan misi ingin menjadi ayah yang cemerlang pada anak-anaknya. Siapa yang menjadi ibu, letakkan misi untuk menjadi ibu yang cemerlang pada anak-anak dan isteri yang cemerlang pada suaminya. Siapa yang menjadi pekerja, letakkan mission ingin menjadi pekerja yang cemerlang buat organisasi. Bukan kerana gaji, bukan kerana pangkat, tapi benar-benar kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun tidak dibalas, tidak mengapa tuan-tuan. Jangan kita ingat Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang kedekut dan tidak adil. Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha adil, pasti membalas setiap kejayaan, kecemerlangan, kehebatan yang kita lakukan. Tak balas sini, dia balas di hari akhirat.